olahraga menggunakan Meda Samsak sebagai partner. Melatih tendangan dengan menggunakan Samsak yang berayun, terutama kepada teman-teman yang baru pemula menggunakan Meda Samsak sebagai alat olahraga, maka diperlukan suatu teknik atau cara agar kita tidak terdorong oleh datangnya Samsak ke daerah setelah kita melakukan gerakan menuju ke depan Samsak. Berdirilah pada posisi yang seperti yang diperagakan, maka perlu beberapa pakem atau teori yang harus dipegang oleh teman-teman, terutama saat melakukan luncuran kaki ke daerah Samsak. Kaki yang berada pada tanah sama sekali tidak boleh bergerak saat kaki yang kita akan gunakan melakukan gerakan ke depan Samsak. Melatih gerakan seperti ini memang kelihatannya santai atau terkadang membosankan. Namun apa harus kita lakukan kalau keinginan untuk melakukan gerakan dengan menggunakan olahraga biar pasif? Untuk itu harus dipaksakan. Rasa bosan, rasa ingin tahu lebih cepat atau instan itu sepatutnya kita hilangkan dulu, sebab dalam satu gerakan menggunakan Meda Samsak seperti yang saya contohkan sekarang ini, melakukan tendangan lurus ke badan Samsak, gerakan tersebut perlu dilatih dengan beberapa kali, sebab gerakan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain adalah otot-otot yang berada pada betis, pada kaki, pinggang, pinggul, termasuk juga posisi badan. Nah, berbicara tentang otot, maka diperlukan suatu gerakan senam agar keterkaitan dari gerakan otot di bawah sampai ke daerah pinggang pinggul menjadi satu kesatuan gerak, di mana harapan setelah insting atau pikiran kita melakukan tendangan ke badan Samsak, apalagi dengan cepat ataupun dengan gerakan refleks, itu diperlukan suatu koordinasi atau kombinasi semua otot-otot yang saya sebutkan tersebut menjadi satu kesatuan. Lakukanlah gerakan berkali-kali dengan posisi pertama awalnya sejajar. Walaupun kita harus melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan, berarti kaki kiri yang berada di tanah sama sekali tidak boleh goyah atau tergeser saat kaki kanan telah kita lontarkan ke daerah badan Samsak. Gerakan seperti ini acuannya adalah keseimbangan. Jadi tenaga yang diantarkan oleh gerakan kaki kanan ke badan Samsak itu benar-benar dibantu oleh gerakan kaki kiri yang tidak goyah saat lentingan kaki kita menuju ke badan Samsak. Lakukanlah gerakan berkali-kali. Ketika satu gerakan yang kita pelajari terasa enak dibawakan, jangkar sudah merasa kuat di bawah, termasuk juga posisi kaki yang kita arahkan ke badan Samsak telah tepat, itu diulang berkali-kali agar setiap gerakan yang dilakukan saat melakukan tendangan tersebut menjadi mantap. Dan tentunya setiap gerakan dimulai dari cara bergerak pelan-pelan dengan menambahkan sedikit tenaga. Selanjutnya setelah tepat posisi kaki sesuai dengan harapan, selanjutnya tambahkan tenaga. Ya, tentunya juga speed, keinginan kecepatan yang kita datang. Sebenarnya menggunakan Meda Samsak yang berayun tanpa disadari, kita sudah melatih speed. Artinya di saat Samsak kita lakukan tendangan ke depan, arah Samsak otomatis dia akan mengayun ke posisi depan. Nah, selanjutnya ketika Samsak datang ke daerah kita, apapun alasannya, kita harus sudah siap melakukan gerakan selanjutnya, apakah itu dengan cara memukul ataupun dengan melakukan gerakan tendangan. Nah, sekarang untuk selanjutnya, kalau kita sudah pasif dengan gerakan tadi, jangkar tidak goyah dan sebagainya, sebagai kombinasi kita tambahkan gerakan tangan, yaitu tangan kita lentingkan terlebih dahulu, selanjutnya
ditambah dengan gerakan apa yang kita pelajari di awal. Dengan menambahkan tangan sedikit gerakannya ke depan sebagai umpan aja untuk menyeimbangkan power yang ada pada diri kita. Selanjutnya dilakukan gerakan utamanya, yaitu melontarkan kaki ke arah depan. Tentunya sekali lagi semua gerak-gerakan tersebut perlu dilatih secara sabar. Tidak ingin atau tidak perlu mendapatkan sesuatu yang instan. Karena berlatih menggunakan meda samsak, menurut pengalaman saya, dia harus dilakukan berulang-ulang. Karena kondisi pengaruh dari keadaan kesehatan kita juga, setiap harinya tentu keadaan fisik ataupun pikiran kita berubah. Sesuai dengan video-video yang saya coba berbagi pengalaman kepada teman-teman di sosial media termasuk juga YouTube, bagi hemat saya, penggunaan meda samsak itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kategori untuk teman-teman yang masih atau sedang menggeluti sebagai atlet, samsak tersebut akan digunakan untuk melakukan tolak ukur gerakan yang telah dipelajari, sehingga partnernya selain dalam pertandingan itu samsak akan digunakan sebagai medianya. Nah, untuk selanjutnya yang kegunaan samsak yang kedua adalah bagi kita-kita yang sudah usia lanjut, dapat dilakukan dengan cara, istilah saya adalah bermain dengan melakukan gerakan kecil-kecilan dahulu, tambahkan sedikit tenaga, dan selanjutnya kalau kondisi otot dan juga keadaan tubuh sudah menjadi panas, ya silahkan untuk menambahkan speed ataupun power yang lebih besar. Nah, sekarang kita kembali ke tutorial. Langkah ini juga merupakan cara pelatihan dasar dalam penggunaan meda samsak sebagai partner olahraga. Posisi kaki yang berdiri lurus di depan. Nah, ketika kaki kanan ataupun kiri dilontarkan ke depan samsak, salah satu kaki yang masih bertumpu di tanah itu sama sekali tidak boleh goyang. Jadi perhatikan gerakan kaki yang ada di bawah, tapak kaki pada tanah itu sama sekali tidak boleh bergeser. Sebab kalau posisi kaki yang di bawah ketika kaki yang satunya akan melakukan tendangan ke badan samsak bergerak, otomatis power dan juga speed yang kita inginkan itu otomatis akan berubah juga. Nah, selanjutnya juga kalau setelah menjadi basis atau penjuri yang kita lakukan di saat awal, menjulurkan kaki kanan kiri dengan gerakan secara perlahan-lahan lebih dahulu, selanjutnya ditambahkan speed dan juga power, kita bisa tambahkan kombinasi gerakan agar dengan salah satu kaki lagi diputar ke belakang, termasuk juga gerak-gerakan lainnya. Banyak tentunya dapat kita lakukan untuk menggunakan meda samsak sebagai partner olahraga. Apakah dengan cara memukul duluan, setelah itu kita tambahkan dengan tendangan dan juga termasuk versi-versi tendangan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, untuk kita-kita yang sudah usia lanjut menggunakan samsak, tidak mesti atau selalu harus menggunakan dengan power besar ataupun speed cepat. Apa yang saya katakan, samsak adalah sebagai alat media olahraga saja, yang tentunya bagi teman-teman sudah lanjut usia, harapan kita kalaupun di masa-masa bujang sering menggeluti meda samsak sebagai partnernya, kan, tetapi secara umum saya memperhatikan di usia-usia lanjut karena selalu berpikiran sudah tua ataupun usia sudah lanjut, sehingga samsak yang awalnya digemari motivasinya menjadi turun. Bagi saya yang sudah berusia 58 tahun masih sampai hari ini menggeluti meda samsak sebagai partnernya, yang penting mempunyai suatu cara. Saya kembali review dari awal menggunakan meda samsak secara perlahan-lahan bergerak, selanjutnya dilakukan
istilah saya adalah bermain pukulan secara kecil-kecilan, tendangan juga demikian, dengan menambahkan sedikit power. Dan selanjutnya ketika otot-otot sudah terkoordinasi antara otot betis, otot paha, pinggul, bahu, leher, semuanya sudah terasa agak panas, ya silakan untuk melakukan gerakan dengan menambahkan kecepatan atau speed yang lebih, ya tentunya juga diikuti dengan penambahan power. Gerakan-gerakan kombinasi tanpa menggunakan tenaga full seperti yang saya peragakan kali ini merupakan salah satu cara agar kita tidak jenuh menggunakan meda samsa. Sebab secara umum, apalagi untuk teman-teman kerabat, kalau mendengar bahasa samsak, orientasi pikiran kita selalu akan berpikiran samsak yang digunakan adalah sebagai alat bantu dan dengan olahraga tinju. Jadi begitu bahasanya samsak, otomatis kebanyakan orang berpikiran samsak yang ada adalah samsak tinju. Padahal kenyataannya samsak ada yang digunakan oleh teman-teman bela diri, baik itu karate, tinju, silat, taekwondo, dan juga lainnya. Nah, sehingga penggunaan samsak bukan saja hanya digunakan untuk pukulan, akan tetapi untuk bela diri yang lainnya seperti silat itu digunakan untuk pelatihan atau menggerakkan otot kaki dengan cara melakukan tendangan. Kegiatan menggunakan samsak bagi saya yang kali ini saya coba ukur waktu sudah berkisar 10 menit dengan jeda waktu sekali-sekali tarik nafas setelah melakukan beberapa operasi gerakan, tentunya dengan tidak tergesa-gesa, ya cukup lumayan. Jadi kondisi tubuh sudah terasa agak panas, dan tentunya harapan kita di usia-usia lanjut berolahraga adalah agar dapat berkeringat atau tetap meningkatkan suhu tubuh biar tetap stabil. Dengan demikian harapan kita semoga dengan suhu tubuh yang stabil kesehatan kita akan menjadi lebih baik. Kembali ke narasi samsak teman-teman, jadi di akhir-akhir latihan setiap penggunaan meda samsak, karena dari awal otot-otot telah kita gerakkan dari kecepatan yang lambat, setelah itu dengan tambahan tenaga termasuk juga speed menengah, selanjutnya tentunya tanpa kita sadari akan melakukan gerakan dengan full power termasuk juga speed yang maksimal sesuai dengan harapan kita. Yang sebagai sesi terakhir kita kembali melakukan review, jadi melakukan gerakan pelan-pelan tanpa begitu bertenaga atau boleh dikatakan santai, sambil merilekskan otot-otot yang telah kita lakukan di pelatihan awal dan juga pertengahan pelatihan. Selanjutnya kalau hal tersebut kita telah lakukan dengan sistem ataupun strategi yang saya lakukan, akhirnya walaupun jedanya pada akhir pelatihan kita melakukan gerakan secara perlahan-lahan, di sana akan terpancing. Jadi kita tanpa sadari sekali lagi itu akan menjadi lebih, kadang-kadang menjadi lebih agresif atau lebih semangat. Yang seharusnya di akhir pelatihan kita menggunakan gerakan secara perlahan-lahan, nah, karena kondisi kita dapat istirahat dengan cara jeda tadi tarik nafas, akhirnya menjadi situasinya lebih mantap atau lebih hangat tanpa kita pikirkan, akhirnya melakukan gerakan lebih tadi sepertinya kita kembali mengulang. Nah, itulah sebab akibat apa yang saya katakan, motivasi dari suatu samsak yang digunakan untuk media olahraga. Apalagi kalau samsak tersebut digantung di halaman, walaupun halamannya sempit, dengan ukuran mungkin 2x2 ataupun 1,5 meter berapalah, yang penting ada tiang samsak yang digantung pada tempatnya. Nah, secara perlahan-lahan dengan memegang teori
yang saya bagi, yaitu dengan cara melakukan gerakan secara perlahan-lahan lebih awal, dan selanjutnya ketika suasana sudah menjadi agak panas, ya silakan ditambahkan tenaga dan selanjutnya dilakukan sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman kerabat semua, tentunya setiap melakukan gerakan, karena ini adalah narasi sekian menit, 18 menit saya buat dalam video ini, setiap gerakan baik melakukan loncatan seperti yang saya peragakan kali ini, tentunya ini adalah didukung oleh otot-otot, atau otot tersebut akan menjadi elastis, menjadi terbiasa melalui suatu proses gerakan yang kita namakan secara umum adalah senam. Senam kaki, senam tangan, dan sebagainya. Biasanya, maka dikatakan dalam setiap olahraga, sebelum mengacu ke gerakan utama, melakukan gerakan warming up, atau istilahnya pemanasan, ya, sebagai gerakan awal. Keseriusan, konsentrasi, kesabaran, termasuk juga fokus pada pelatihan menggunakan benda samsak itu sangat diperlukan. Nah, sekarang sebagai akhir video ini, saya berbagi, yaitu melakukan gerakan sering saya katakan pada video di YouTube, itu menggunakan teknik terobosan, yang menarik napas di bawah pusat tahan di dada, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan. Nah, sehingga pada melakukan pelatihan terobosan tersebut, hanya sistem saja yang dilakukan gerakan secara perlahan-lahan. Namun kalau sejatinya gerakannya, kalau kita praktekkan seperti ini, dia di tenaga yang kita tahan, tarik dari bawah pusat tahan di dada, dan selanjutnya dilontarkan secepatnya ke daerah sasaran. Ya, kalau saat ini adalah kita melakukan pelatihan dengan menggunakan media samsak. Jadi gerak refleks, itulah bahasanya. Gerakan kaki, jadi kelenturan otot-otot pada kaki, dorongan dari gerakan pinggang pinggul menjadi satu kesatuan yang harus menyatu. Nah, sebab tidak cukup hanya menggerakkan kecepatan tangan ke daerah atau ke depan samsak, namun kebersamaan dari gerakan dari bawah, kita perhatikan gerakan tumit atau ujung kaki yang juga berpengaruh dengan posisi jangkar di depan, kondisi kaki di depan, dan kan tidak kalah pentingnya juga adalah dari gerakan pinggang pinggul. Demikian dahulu teman-teman, semoga kita selalu sehat-sehat, dan sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Salam Rahayu sekeluarga.